Halo Putra. Halo Kak. Kamu malam ini sangat atraktif banget. Cuman PR-nya cuman ini. Aku lihat kemejanya itu terlalu kedodoran buat kamu. Terus aku pikir kalau pakai turtleneck seperti Jirayut bakal lebih modern sih look-nya. Iya. Mau cobain? Jangan dong. Oke. Terus buat peserta yang lain juga, kenapa sih kalau yang peserta cowok khususnya ini selalu main aman di sepatu? Menurut saya itu sepatu itu adalah hal kecil tapi cukup penting untuk penampilan ya. Kenapa? Statement ya sepatu itu. Iya benar. Karena dari tadi saya lihat main aman putih. Oke sih untuk look ini tuh oke banget pakai putih. Tapi setidaknya itu kan kalau punya sneakers, punya apa, itu kan tali bisa diganti-ganti kan. Pakai bajunya biru, ya walaupun kamu cuma punya putih, mungkin beli talinya yang gak seberapa, kan bisa beli warna-warni. Jadi lebih fashion. Okay. Jadi tata panggungnya itu busananya dukung semua, jadi bagus ya. Gitu. Kalau ya, misalnya talinya diganti warna apa? Warna biru lebih oke. Okay. Bisa, jadi biar gak flat ya. Iya benar. Flat shoes ya. Oke. Okay. Tapi Yosep, ini Putra ini saat memperhatikan penampilan sebetulnya. Sampai di backstage itu sebelum tampil, katanya sepatunya tuh sampai dia lapin sendiri. Coba. Zozi, selamat malam Zozi. Selamat malam. Zozi, apakah ada tayangan video ataupun foto persiapan Putra Riau di belakang panggung? Coba ya Zozi lihat dulu. Oke. Okay. Zozi lagi apa sih Zozi? Lagi cari-cari dong. Oke. Oke. Sambil cari-cari, betul nggak sih katanya kamu suka mempersiapkan sendiri gitu? Iya. Emang sudah jadi kebiasaan. Iya. Ah gitu. Emang kamu bernyanyi dari umur berapa? Putra bernyanyi itu dari kecil udah ikut lomba di SD gitu. Aha. Untuk dangdut ini baru SMP waktu di DA 1. Oh gitu. Ya. Dan kamu suka manggung atau enggak? Enggak. Tapi hebat ini ya, berarti anak itu resik banget ya. Ya. Nih, Zozi sudah ada belum? Sudah disiapkan, sebentar okay. Ya. Oke. Okay. Mana Zozi? Coba kita sekarang lihat ya. Kita tampilkan ya. Yuk, lihat. Tuh. Ya ampun, ya beneran itu lah. Oh benar. Itu tampil pakai sepatu itu ntar? Iya. Oh, dia bersihin. Iya. Ya ampun. Itu bagus tadi itu. Rapi ya tadi. Tadi. Ih, keren ya kalau aku sih suka ngeliat semangatnya bagus ya. Iya. Biasanya kan kalau cowok tuh kan cuek gitu ya, udahlah pakai sepatu apa aja gitu kan ya. Berarti kamu termasuk yang teliti, detail orangnya. Tapi sama Yosep gak diapresiasi ya. Iya maksud, kalau Yosep kan maksudnya dari segi warna ya. Dari segi warna. Kalau dia kan memang ngelapin sepatu putihnya, kalau Irfan kan pakai cuman lu satu-satunya host yang pakai sepatu bunga, ngerti gak? Enggak, bunga enggak. Iya. Ya disiram bunganya. Nah, biar mekar. Oke. Begitu. Ayo dong dukung, ini dia. Putra dari Riau. Kamu bisa nonton tayangan lengkap LIDA 2021 di channel Indosiar hanya di Vidio. Jangan khawatir ketinggalan keseruan LIDA 2021 secara lengkap di aplikasi Vidio. Download aplikasi Vidio sekarang juga. Penasaran kan? Siapa aja sih duta provinsi yang bertahan di LIDA 2021? Kamu bisa nonton keseruannya di channel Indosiar di aplikasi Vidio.